teman-teman. Hari ini kita akan bikin tutorial berbagai cara buat amplop undangan yang kita biasa perlukan buat kedatangan. Nah, kalau misal amplopnya seperti ini banyak sih kita tidak masalah seperti ini. Nah, ini kan tinggal tulis nama aja di sini, nama kita. Tapi kalau misal enggak ada, kita bisa pakai amplop biasa yang seperti ini. Nah, yang gede, yang tanggung, atau yang kecil seperti ini. Nah, kita bisa desain sendiri di rumah, simple. Dan kita enggak perlu keluar biaya. Nah, untuk langkah-langkahnya, mari kita ikutin langkah selanjutnya. Pertama-tama kita cari modelnya dulu, kita track gambarnya dulu. Nah, seperti ini. Kita ambil model yang ini aja, yang simple terus gampang kita bikinnya. Kita bisa atur selera kita, mau ke warna apa aja terserah. Ini garisnya kita kasih warna pink aja, itu biar terang. Nah, kita tinggal bikin ininya.
tinggal potong rapiin. Ada apa bolong? Semuanya. Tak hujan tuh. Ukurannya bisa sesuaikan dengan kertas yang akan kita bikin. Nah, misal amplopnya tadi ukurannya berapa? Ukurannya ini kan 9,3 kali 15. Kita bikin ini dulu. Ini 15,3. 15,3 kali 9,3. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tarik gedein. Pasin ukurannya. Nah, ukurannya sebesar ini. Nah, kita tinggal print aja.
hasilnya seperti ini. Hasilnya, nah ini hasilnya seperti ini. Yang ukuran kecil kita bisa atur lagi. Sebelas kali tujuh. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ini udah ini. Tinggal kita print. Hasilnya seperti ini yang kecil. Kita yang kecil. Kita jika bisa mencari di internet contoh-contoh gambar itu yang udah ada. Kita motif-motif atau yang lainnya bisa, misal nyari yang motif kembang atau gimana. Nah, kita coba yang atau yang seperti ini. Nah, ini juga bisa. Nah, kita kalau mau simple tinggal nyari di internet juga bisa yang seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan ukurannya aja yang seperti ini. Udah, tinggal kita kasih nama kita.
dan hasilnya seperti ini. Kita ambil bagus. Nah, atau kita coba motif yang lain.
modelnya seperti ini. Nah, ini kan lebih simple, lebih bagus. Nah, kita bisa praktekin di rumah. Kalau yang jauh dari nggak ada motif-motif, amplop-amplop motif biasa. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, kalau kita misal nggak ada amplop yang motif kayak gini, kita bisa pakai amplop biasa buat kondangan itu, dan hasilnya bagus seperti ini, bisa kita praktekkan di rumah. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.